Penduduk di 48 buah rumah di Taman Bukit Permai 2 Ampang diarahkan untuk mengosongkan rumah sementara kerja-kerja pemeriksaan cerun dijalankan, kata Datuk Seri Amiruddin Syari. Dalam masa beberapa hari selepas pemeriksaan, pihaknya akan mengetahui sama ada kawasan berkenaan selamat untuk diduduki atau tidak. Jalur dia begitu untuk mengosongkan rumah. Kita akan bincang jawatankuasa bencana akan istiarkan kawasan ini sebagai kawasan bencana, supaya tindakan-tindakan yang selanjutnya dapat dinasihatkan oleh pihak polis untuk elakkan sebarang kemungkinan pergerakan berlaku tanah di sebelah sini. Pihak JKR dan juga JMG dan IKRAM akan melakukan kajian dalam tempoh 2 ataupun 3 hari. Kita akan dapat mengenal pasti sama ada 12 rumah ini, 1, 2, 3 ke dalam ini, kali 4 lorong ini, selamat untuk kita duduki ataupun tidak. Buat masa ini, kita akan cuba menghalang pergerakan itu. Tapi di rumah yang lepas rumah ke-12 tu, insyaAllah dalam keadaan sekarang pemantauannya boleh diduduki. Tapi kalau ada perkembangan lain, kita akan umumkan daripada masa ke semasa. So, kita ada lebih kurang 48 lah. 4 kali 12, 48 rumah yang perlu dikosongkan. Dan saya sedang melihat prosesnya dulu. Kalau dalam keadaan bencana ni, di peringkat awal, evakuasi merupakan satu proses yang paling penting.